Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillah itu mula bacaan, Rahman dan Rahim sifatnya Tuhan. Alhamdulillah satu pujian, beserta solawat kita amalkan. Wassallallahu kita berkata, atas junjungan yang kita cinta, Sayyidina Muhammad penghulu kita, yang bela kita semata-mata. Wa ala alihi keluarganya, wa sahbihi juga sahabatnya, alim ulama asal warisannya, pembela agama yang sebenarnya. Tuhan Allah sudah memanggil pada umatnya Nabi yang adil. Carilah ilmu menjadi hasil, supaya hilang hasud dan jahil. Wahai umat yang aku sayang, amanat Nabi jangan dibuang. Jangan menjadi umat kepalang, akhirat nanti kebuang-buang. Junjunglah tinggi wasiat Nabimu, sungguh-sungguh mencari ilmu. Allah nanti rahmatkan kamu, hari kemudian kita bertemu. Marilah ingat sekalian ikhwan, hidup di dunia yang sebentaran, akhirnya nanti masuk kuburan, tidak sanak ataupun kawan. Ini nasihat saya mulakan, perihal kubur saya nyatakan. Tua dan muda harap dengarkan, supaya dikubur diselamatkan. Selagi hidup puas-puasin, nasihat alim tadi pikirin. Selalu dunia yang dirihasin, nanti dikubur baru tangisin. Selagi hidup tak ingat mati, tidak sekali berbuat bakti. Harta bendanya ribuan keti, yang ikut kuburan yang kain putih. Si jahil itu kerja maksiat, salah di sara, salah di adat. Berbuat dosa amalnya jahat, di mahsyar nanti dapat melarat. Si jahil itu tidak memandang, ibu bapaknya dia berani tendang. Berbuat dosa tahan begadang, junjung najis seperti udang. Kerjanya malas makannya gembul, adik empunya kuat sebakul. Jikalau dengar gamelan kempul, di tengah malam masih disusul. Bayangkan duda gak mau kawin, dasaran murah datang nyemperin. Cuma seringgit setan nikahin, siksaan kubur baru rasain. Anak lelaki memanglah rakus, tidak bedanya cecurut dan tikus. Dasaran balas gak pakai pulus, di dalam kubur bakar dihangus. Si jahil itu kawannya setan, tidak taat kepada Tuhan. Kepada Nabi dia bantahan, hari kemudian putus harapan. Si jahil itu bekerja jelek, bangun tengah hari matanya rebek. Tidak sekali berbuat baik, memang matanya enggak mau melek. Si jahil itu tak tahu diri, dandan pelesir sana kemari. Makan minum sehari-hari, tidur kesiangan sampai tengah hari. Malaikat maut dekat padanya, sangat galak serta marahnya. Rohnya ditarik amat kerasnya, karena maksiat banyak dosanya. Rohnya ditarik terlalu keras, minta dikebut, minta dikipas. Kerja maksiat yang tidak pantas, balasnya api yang sangat panas.
matanya nangis, napasnya berat, sakit di badan sekujur urat, tidak pernah tahlil syahadat, di luar iman mati terlaknat. Datanglah santri Amil tengokin, la ilaha illallah yang diajarin, matanya mendelik tidak ngikutin, harta bendanya yang dipikirin. Rohnya selesai sudah ditarik, sakit seperti ikan disisik, tulang seperti dikerik-kerik, lidahnya keluar matanya mendelik, mayit memujur sudah melintang, Amil mandiin serta sembahyang, kain putih, kapas dan benang, dandanan berhias kemana pulang. Dikurung batang mayit digotong, perabot rumahnya amat mencorong, alangkah bagusnya taman dan gedong, ganti dikubur bara yang marong. Seperti udang di dalam tanggok, di dalam kubur ya pada mogok, kaya barang dalam gerobok, mukanya bengkak kenyang ditabok. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah ridhokan sekalian muslimin, mohon syafaat sayyidal mursalin, Muhammad wa Ali wa sahbi ajma'in. Assalamualaikum, sudahlah tamat, wa rahmatullah mohon selamat, wa barakatuh mendapat nikmat, dari dunia sampai akhirat. Sempurna, mari kita ingat, hidup dengan bakti, kepada ilahi terserah diri. Mari kita ingat, akal dan pikiran yang mengadakan seluruh alam. Mari kita ingat, hidup dengan bakti pada Tuhan yang mencipta alam ini. Dengarlah pandangan makhluk utama, elok dicintakan serta sempurna. Mari kita ingat, hidup dengan bakti kepada ilahi terserah diri. Mari kita ingat, akal dan pikiran yang mengadakan seluruh alam. Mari kita ingat, hidup dengan bakti pada Tuhan yang menyita alam. Itu aja tuh dari itu tulis semua. Gua ngerti dia kalau enggak bisa nek mau enggak kawin kan. Lain jadi lurah. Ya udah, tinggal. Itu ujung kamu mau salaman. Ya udah. Di siap kami, Pak. Siap. Di damping. Siap. Halo, Bu. Ya.
kasih jajan tar jangan kami nanti jajan di sini kita kalau dari Banten mau kami dia di sini dia terang kami ya biasa baru ini sudah kabul lah sudah lah kamu lagi Jangan lupa, bangsa kacang gogul itu juga doang jangan udah iya kita ditransfer di transfer bisa bodo amat dik ini dan mahal jangan duit kan ini ditransfer langsung dik lo kata dik tuh ini negara ATM itu hah lu bukan ATM oh mau ngambil ATM hah oh nah itu juga ada ATM apa coba kerana motor pakai motor nih bener ya dik saya ambil dulu ambil dulu ya ada bagus banget. Ini mau transfer, soalnya nggak punya ATM. Iya, dan di cash aja dia bingung. Dia kantor ini kak? Ya.